Ibu, abang rasa abang tak nak pergi sekolah hari ni. Kenapa pula abang? Sekolah tak penting. Ini kan untuk menjamin masa depan abang, masa depan keluarga kita. Kalau nanti abang tak pergi sekolah nanti, macam mana abang nak potongkan janji untuk banggakan ibu dan ayah? Alah ibu, tapi ibu kan sakit. Ayah pergi kerja, adik pergi sekolah. Ibu seorang diri kat rumah, siapa yang nak jaga ibu? Abang, jangan nangis. Okey, nanti kalau abang pergi sekolah nanti, siapa dia nak cari adik? Tak kisah saya ajak pergi sekolah seorang-seorang. Ibu, adik dah siap ni nak pergi sekolah. Hari ni ada subjek pendidikan jasmani. Adik nak main badminton dengan kawan-kawan. Eh, abang, jomlah. Abang sedih ke? Eh, taklah. Masuk habuk je sikit. Adik tu lah nanti abang pergi ikut sekali. Okey. Baiklah ibu, abang nak pergi sekolah. Nanti balik, abang jaga ibu. Hmm. Ibu tu abang tahu. Hmm, okeylah. Sekolah pun dah nak mula dah kan? Nanti pergi sekolah hati-hati, jaga diri, jaga adik, jangan pemakai. Okey, ibu sentiasa doakan yang terbaik untuk anak ibu. Sayang anak-anak ibu, dunia akan baik. Dah, kan? Baik, ibu. Abang, cepatlah. Tak sabar nak pergi sekolah. Sekejap. Eh, dah aku buat apa ni? Dah lambat di sekolah. Pergi cepat. Baik, ya. Sedih pun. Sabar eh. Kehadapan anak ibu, Kamarul dan Kamilah. Ibu minta maaf kerana tak dapat nak tengok kamu membesar. Tapi, ibu yakin kamu berdua akan menjadi orang yang berjaya kelak. Untuk Kamarul, ibu harap sebagai abang, kamu dapat menjaga dan menyayangi adik kamu dengan sepenuh hati. Jaga makan dan minum, ibu sayang kamu berdua. Bukan Kamarul ke? Eh, haalah. Kamarul lah tu. Ha, tu lah tu. Dia kan dah lama tak datang sekolah. Jom kita tegur. Jom. Cik, Kamarul. Lama ni kau menghilang. Kau pergi mana selama ni? Edo, kenapa kau dah lama tak datang sekolah? Kita semua cari kau. Kenapa korang kat sini? Aku balik lagi dulu. Bye-bye. Kamarul! Kamarul! Uish, laju betul Kamarul lari. Jom kita ikut dia senyap. Ada benda dah sorok daripada kita tu. Itu ke rumah dia? Bukan rumah dia yang lain ke hari tu? Aku rasalah kan, selepas ibu dia meninggal, dia pindah rumah lah. Patutlah selama ni Cikgu Seroja cari rumah dia tak jumpa. Aku rasa kita kena bagi tu Cikgu Seroja lah tentang benda ni. Oish. Okey lah, kita balik dulu lah. Homework pun banyak ni. Aduh, homework lah. Jomlah. Jom. Hoi! Mana dia aku? Sebab aku lempang kau! Oh, tak ambil pula duit ayah. Kalau macam ni, lebih baik ayah jalan mati daripada mak. Kurang ajar! Ayah! Ayah buat apa ni? Dengan botol semua ni, ayah sedar tak apa ayah buat? Eh, kau tahu tak? Adik kau tu dah curi duit aku, kau tahu tak? Kau tak payah nak ajar aku jadi bapa yang baik lah! Abang! Ayah, cukup! Adik, masuk dalam! Kau pergi mana? Ayah! Adik kau berlanggar sekejap! Ayah, sakit lah! Hi.
dia mengutuk tu. Cikgu, cikgu, kami ada benda nak berhitung dengan cikgu ni. Ha, apa dia tu? Daniel. Tak, semalam kami terserempak dengan Kamaru waktu nak balik sekolah. Ya, cikgu. Kami nampak dia baru habis kerja. Kamaru dah berhenti sekolah ke, cikgu? Oh, ya ke? Cikgu pun tak pasti kenapa Kamaru berhenti sekolah. Apa? Apa? Kamaru dah berhenti sekolah? Dua bulan yang lalu, Kamaru ada letakkan surat berhenti sekolah dekat cikgu. Kamu tak tahu ke kenapa Kamaru berhenti sekolah? Kami tak tahu pun, cikgu. Dia tak beritahu kami pun. Apa kata kita tanya adik Kamaru kenapa dia berhenti sekolah? Kamaru ada adik ke? Ada cikgu, nama dia Kamila. Hari tu saya ada ternampak dia hantar adik dia tapi dia sendiri tak pergi sekolah. Hmm, tak apalah kalau begitu. Baik kamu dua pergi beratur dulu, nanti cikgu tanya Kamila. Sebab perempuan pun dah nak start dah sekarang. Baik cikgu. Cikgu Seroja, cikgu buat apa kat sini? Cikgu buat apa kat sini? Sepatutnya cikgu yang tanya kamu. Kamu buat apa kat sini? Cikgu, saya ada alasan saya tersendiri. Cikgu tak perlulah masuk campur. Saya tahu tanggungjawab saya sendiri, cikgu. Tanggungjawab kamu untuk belajar. Kamu masih lagi perlukan pelajaran. Tak, cikgu. Kalau bukan saya yang bagi makan minum adik saya, siapa lagi kat keluarga saya, cikgu? Tapi kamu... Tak apa, cikgu. Cikgu balik je lah. Saya ada kerja nak buat ni. Dek, order dek! Sekejap, cikgu, cikgu. Dekat. Okey Kamaru, ni gaji you untuk bulan ni. You kena baik-baik ah. Ha? I kasih you extra sebab you kerja banyak rajin. Tapi hari ni I nak tutup awal, you boleh terus kemas-kemas dan terus balik. Sepan. Kerja rajin-rajin ah. Ha? Sepan. Adalah duit nak belanja adik. Dah ada duit ni bolehlah belanja adik makan. Adik, abang dah balik ni. Happy now kau ini. Aku dengar kau dapat gaji ni. Bagi aku sikit. Tak ada ya. Kemarin belum gaji hari ni. Kau jangan tipu aku. Aku tahu kau dapat gaji ini kan. Baik kau bagi aku lempang kau. Tak ada ya. Sumpah tak ada. Ha? Tak ada? Ya. Ya sakit ya. Ya ni duit tu belanja rumah. Ni benda ni. Ni duit aku. Apalah nasib aku dapat bapak macam ni. Itu macam Kamarul je. Apa yang dia buat tengah-tengah malam seorang-seorang pula tu? Kamarul? Kamarul, apa yang kamu buat dekat sini seorang-seorang? Apa yang nak jadi? Cikgu Seroja? Oh, tak ada. Kamarul baru habis lepas bersenam. Cikgu Seroja buat apa ke sini? Tak apa Kamarul, cikgu faham dengan masalah yang kamu hadapi. Tapi dengan cara kamu berhenti sekolah, bukan jalan yang terbaik. Masa depan kamu tu akan bantu kamu untuk jangka masa lebih panjang lah buat keluarga kamu. Lagi-lagi budak yang bijak macam kamu ni. Tapi kan, cikgu kan tahu siapa yang akan tanggung perbelanjaan persekolahan untuk Kamarul dan Kamila. Ayah pun lepas ibu meninggal, ayah dah tak waras dah. Sebab tu cikgu sedaya upaya untuk cari kamu. Cikgu akan pastikan kamu dan adik kamu dapat kehidupan yang normal macam kawan-kawan kami lain. Percaya pada cikgu, okey? Tak payah sedih-sedih. Jom kita balik. Tak elok duduk tempat macam ni. Selepas malam tersebut, Cikgu Seroja membantu Kamarul untuk keluar dari kepompong masalah hidupnya. Pak Karim telah ditangkap oleh agensi anti dadah kebangsaan atas kesalahan dadah dan dibawa untuk pemulihan. Kini, Kamila tinggal bersama ibu saudaranya dan Kamarul pula. Kembali bersekolah menjalani kehidupannya dengan penuh gembira. Satu, dua, tiga. Jangan sabuk!
Mana adik aku? Eh, kau pergi. Wow, je. Eloklah panggil lagi muka. Cari kerja nak buat. Ya, aku nak cari. Okay. Okay.